عمار تي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي an amana bi ni'matin katsirah allati biha na'mal salihan litanawulil jannah min bab husnil khatimah wa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَشَّرَ مِنْ كُلِّ رَجَالٍ كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَاتَّقُوا مَا سَأَلَكُمُ النَّبِيُّ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات sidang majlis yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat Alhamdulillah izin Allah kita bisa diperjub, dipertemukan oleh Allah di Masjid Al-Hikmah Kelumpung ini yang mudah-mudahan Allah jadikan kumpul kita ini merupakan amal saleh yang bisa menjadi bagian dari apa yang akan kita bawa menuju akhirat nanti insyaallah. Dan di dunia kita bisa bertawasul dengannya Berharap Allah jadikan Hari yang akan datang lebih baik ketimbang hari ini insya Allah Jamai Allah muliakan Tak kenal maka tak sayang Ini bahasa mudah yang sering disebut oleh banyak orang Pada sesuatu yang memang Kadang-kadang orang tidak mengerti Karena ada dua karakter manusia Dalam kehidupan ini Yang pertama adalah manusia yang membenci sesuatu yang dia tidak ketahui, dan yang kedua adalah manusia yang mencintai sesuatu yang dia ketahui. Ini dua karakter manusia ini kalau diletakkan di tempat yang tepat menjadi sebuah intibah peringatan buat kita bahwa ada orang yang memang tidak menyukai sesuatu, sesuatu yang dia tidak ketahui dan ini baik. Atau mungkin mencintai sesuatu yang dia tidak ketahui, dan ini buruk. Karena kalau bicara suka dan cinta, ini kita bicara ilmu, bukan cuma bicara rasa. Kalau bicara rasa, ini kita bicara dunia, tapi kalau bicara akhirat, kita bicara ilmu. Ya. Makanya penting sekali kita untuk mengerti bahwa kita bisa menyayangi sesuatu, mencintai sesuatu, karena memang kita berilmu tentangnya. Seperti orang yang teguh dalam beragama Tidaklah orang bisa teguh dalam beragama di atas muka bumi ini Kecuali dia berilmu tentang agama yang dia berada di atasnya Kalau dia tidak berilmu, maka agama menjadi sebuah beban Bukankah begitu yang dikatakan oleh Huzaifah Ibnul Yaman Ketika beliau mengatakan Inna kunna fi jahiliya wa fi syarrin Wa ja ja'an Allah bihadal khair Sahabat mengatakan Islam itu al khair kebaikan. Apa alasan sahabat mengatakan Islam ini al khair? Karena mereka merasa fisarin. Hidup mereka di masa jahiliyah itu dalam keburukan. Padahal kalau boleh jujur pula, kehidupan masa jahiliyah itu kehidupan yang banyak dihayalkan oleh banyak orang di belakangan waktu ini. Tidak adanya hukum yang mengikat, yang kuat memakan yang lemah asal mau silahkan dan lain sebagainya seperti hidup tidak ada aturan dunia ini melelahkan buat orang yang tak mengerti aturan tapi kalau buat orang yang berilmu akan tahu kalau bicara dunia melelahkan ya iyalah lawang dunia memang ladang amal untuk akhirat sehingga banyak ulama sering mengatakan seperti kau menanam padi maka rumput tumbuh dengan sendirinya tapi kalau tanam rumput tak mungkin lah padi tumbuh, gitu ya. Ya, walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi kalau seandainya kita nggak mengerti akhirat lebih mulia ketimbang dunia, kita akan benci dengan Islam. Islam ajarkan kita untuk mengerti bahwa targetkanlah hidupmu untuk akhirat. Kau akan gapai dunia. Tapi kalau targetmu cuma dunia, tidak akan pernah bisa dunia menjanjikan akhirat. Maka orang yang berilmu tahu Seperti perintah Allah perintahkan kul. Inna solati Wa nusuki Wa mahyaya Wa mamati Lillahi rabbil alamin La syarika lahu Dan seterusnya Katakan ya Muhammad Bahawa sesungguhnya hidupmu Sembelihanmu Solatmu Sembelihanmu Hidupmu matimu hanya untuk Allah Perhatikan Disuruh kedepankan sholat Kemudian berkurban Baru bicara hidup dan mati Seakan-akan tak akan pernah ada artinya Hidupmu dan matimu Tanpa sholat dan penyembelihan Yang kau lakukan Ini kan memperjelas bahwa Hidup ini kalau sampai kita nggak beribadah Apa artinya Walaupun umur kita seribu tahun Kalau tidak sembahyang mana guna kita Tidak ada manfaat Orang yang berilmu tahu dia tidak sia-siakan waktu Bagaimana waktu yang singkat Yang dia tidak pernah tahu sampai kapan usianya ya, Hanya dapat bocoran Sitin wa Antara 60-70 nah, Itu kalau sampai Kalaupun yang tidak banyak sekali Yang dia tahu bahwa bagaimana Ketika dia sudah mampu untuk beribadah Dia akan maksimalkan beribadah kepada Allah Karena perintahnya Fattakullaha tuh Bertakwalah semampunya Bahkan Allah kabarkan di berbagai macam ayat dengan kalimat fa bukan wa. Kalau kemudahan sudah datang, ya fasta bikul khairat, bukan wasta bikul khairat. Waladhi ja'ala lakumul arda dhalulan famsu. Al-Muluk tuh ayat 8, ayat 15, ketika Allah mengatakan, dialah Allah yang telah menciptakan bumi ini mudah buat kamu. Famsu, bukan wamsu, famsu. Kalau kamu sudah merasakan bumi ini muda cepat gitu loh. Kalau tidak cepat nanti masa itu akan hilang. Ini umur nggak berulang. Lantar jial ayau melati maudat, nggak akan pernah kembali hari-hari yang telah lampau. Usia mudamu akan akan menghilang. Nggak mungkin orang tua kembali muda. Jadi sebelum masa tua datang, manfaatkan masa mudamu kan begitu? Ya sakitmu pun tidak selamanya akan datang masa sehat Pun sehat pun tidak selamanya akan sakit Ketika engkau merasakan kesehatan Manfaatkan sebelum datang masa sakitmu begitu Ini karena nggak berulang waktunya Nah buat orang yang berilmu tahulah Walaupun bukan masalah sakit atau sehat Karena hidup ini kan penekanannya sabar atau syukur begitu kan Orang yang berilmu akan memaksimalkan ini dia tidak ingin ber, apa, terbuang waktu percuma begitu saja tanpa bisa menyimpulkan. Karena kalau tidak kerugian, ini kan kita kadang-kadang di posisi hamba yang kadang-kadang suka iri ngelihat orang yang nggak produktif gitu loh. Contoh-contoh orang yang sibuk berangkat pagi, pulang sore mengais rezeki lah, mencari sebongkah berlian. Oh. Karena kalau sesuap nasi nggak cukup datang. <laughs> <laughs> ya, ya foto lah, antum lebih paham lah ya. Ah. Ini bukan hal yang main-main. Kalau sampai dia nggak sempat memaksimalkan kehidupannya, dia rugi. Lelah dia pulang ke rumah, ngeliat orang yang berleha-leha, santai tidak bekerja, dia iri. Enak betul pada istirahat, aduh pada gitu ya. Padahal kalau boleh jujur, justru harusnya yang ngiri tuh yang nganggur ngeliat orang sibuk gitu ya. Ini kita kadang-kadang di posisi yang seperti itu. Jadi saya suka tersenyum sendiri kayak ngelihat orang yang kemarin sholat terawih ketika bulan Ramadan. Alhamdulillah. Sekarang ini udah booming lah di beberapa tempat dan rata yang namanya terawih itu bacaan panjang sudah biasa lah. Ya, di mana-mana Masya Allah. Yang namanya baca panjang itu sudah biasa. Masya Allah. Sehingga saat itu ketika terawih imam baca panjang itu di sop depan banyak orang tua yang pakai bangku, gitu loh. Anak muda yang di sop berikutnya ngelihat orang tua pada pakai bangku, posisi bacaan panjang imam. Hati ngrendeng kayak ngomong, enak betul tuh. Gitu. Kita hmm. bilang sama dia, sabar, ntar juga ngalamin. Gitu ya. <laughs> yeah. Jadi orang kadang-kadang suka iri sama sesuatu yang harusnya dia bersyukur dia tidak seperti itu gitu loh. Ini terjadi bukan tidak. Sangat disayangkan sekali. Kayak anak kecil ya yang ngelihat apa adiknya belum diwajibkan sholat dia disuruh sholat. Adik enak betul mau oh, nggak sholat? Masya Allah. Iya itu kita. Karena kita nggak tahu kita nggak kenal sholat. Tapi setelah kita kenal sholat nanti kita akan tahu bahwa sholat ini isti'anah. Talabul mauna. Cara kita minta tolong ke Allah ya dengan sholat. Sekarang manusia mana yang tak minta tolong sama Tuhannya? Orang yang tak ibadah pun kalau statusnya seorang muslim, ya saya nggak menghakimi agama seseorang lah. Cuma mungkin memang agamanya kurang bagus. Tapi dia seorang muslim. Dia akan mengeluh, mengambil nafas karena lelah sambil berkata, Ya Allah, begitulah. Asal dia muslim ya, Maling aja maling, kalau Muslim mau nyolong kaget sama hansip, ya Allah, ya Allah. Artinya orang sudah terikat dengan Allah, tahu bahwa Tuhannya Allah. Dia harus meminta kepada Allah. Kebayang nggak kalau seandainya kita nggak kenal Allah, cuma sekedar mengeluh di ujung lisan saja, ini kan bahaya. Makanya ulama membuatlah sebuah sabab-sabab yang mendatangkan rasa cinta kepada agama ini ya, kepada manhaj sunnah yang benar karena kalau tidak nanti orang kayak ketakutan ini sekarang banyak model dakwah tauhid datang ke beberapa tempat orang yang tak mampu menegakkan tauhid kayak orang ketakutan gitu loh nah. jadi kira rasa khawatirnya Abu Sofyan sebelum masuk Islam mirip kayak begitu nah. tapi setelah dia tahu masuk Islam Masya Allah betapa Allah itu membukakan tangannya untuk orang yang mau bertobat kita tahu kan istrinya Abu Sofyan siapa? Hindun. Ya kita nggak ngebahas lah masa lalunya lah. Orang tahu masa lalu Hindun seperti apa. Dan kita nggak ngalamin masa seperti itu. Tapi Allah jamin kemuliaan surga buat mereka semakin mereka mau bertobat dengan bahasa yang mudah. Ya ibadi, lo atai tani bi kurabil ardi khataya. thumma laki tani la tusriku bi La ataituka maghfiratan mislah. Masyaallah. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku kata Allah. Bukan diabdi, abdi, satu abdi. Ya ibadi banyak. Wahai hamba-hambaku. La ataitani bi qurabil ardi khataaya. Kalau kau datang berjumpa denganku, kau seret dosa dosamu yang besarnya bak langit dan bumi. Ini kan kabar menandakan hamba Allah pun bisa berbuat salah. Ini menandakan tidak ada orang yang maksum. Walaupun namanya maksum. Betul? <tuh> Seperti tidak ada orang yang suci walaupun namanya bu suci gitu loh. Ini menandakan bahwa hamba Allah itu pasti berbuat salah. Kullu bani Adam khata wa khairul hatta'in at Setiap anak Adam pasti punya salah, tapi dari orang yang paling baik yang bersalah yang mau bertobat. Ya, makanya kita nggak boleh menjadi penghalang orang yang bertobat. Sudahlah. Bicara berapa nilainya urusan Allah. Hei, hei, alhamdulillah loh. Itu surga milik Allah loh. Itu kalau surga milik orang kelungkung rusak dah urusannya deh. Syaratnya banyak masuk ke sana. Tapi kalau surga ini milik Allah, ya Allah ya Karim. Banyak hikayat yang sahih yang dikabarkan kepada kita Sampai ada orang yang membunuh 99 orang Disempurnakan dia bunuh pendeta 100 orang Belum sempat dia bertobat wafat di tengah jalan Allah perintahkan ukur Lebih dekat ke tempat maksiat atau ke tempat dosa Tempat apa ke tempat uh, maksiat atau tempat pahal, uh, bertobat Ke tempat tobat dia lebih dekat Ada khilkul jannah Masukkan dia ke surga Itu Allah itu kalau kejadiannya 2016 nggak bakal begitu lah ceritanya. Enak aja surga tobat belum digituin. Nah. Tapi karena surga milik Allah tuh lihat. Makanya kita nggak ada kerugian. Kabarkan kepada manusia ini tentang rububiahnya Allah. Ayo belajar. Pahami tentang asma wa sifat. Pahami tentang uluhiyah supaya kau rasakan betapa Allahur Rahmanur Rahim. Dan Allah tidak pernah kebalik Allahur Rahimur Rahman tidak pernah kebalik Pasti Rahman, pasti Rahim Lebih dalam lagi kenapa mesti Rahman Rahim Bukan Rahim Rahman Karena Rahman sifatnya dunia akhirat Siapapun yang mau bertobat Allah ampunkan Tapi kalau Rahim Khusus buat orang nanti yang baik di akhirat Ima sorga, ima syafaat Karena isti ya. Masya Allah Ya ibadih Lau dhunubuka ya. anana sama'a atani la tusyriku bi syai'an magfiratan mislah. Kalaupun dosamu setinggi awan yang paling tinggi, kalaupun kau datang memohon ampun kepadaku, kau tak berbuat cirik kepadaku kata Allah, ku datangkan ampunan setinggi dosa yang kau lakukan. Masyaallah. Oh, ini kan kabar gembira buat kita. Ya, sehingga orang tertarik buat bertobat gitu loh. Ini kadang-kadang mulut kita suka nggak punya rem sih, pegel sama orang karena statusnya di masyarakat dosa kesalahan yang dia rutinkan. Kita suka menjadi hakim buat agama seseorang. Oh, kalau dia sudah nggak bakal bisa diterima dan mau oh. Ini Allah sendiri yang mengatakan dengan tegas, mandalati ya taala alaiyya fulan. Fa ini qad lahu amalakat Allah. Siapa? Siapa orang yang menyangka aku tidak mengampunkan dia kata Allah. Ketika kau berkata seperti itu, dengar. kuampunkan ampunkan dosa orang yang kau sangka tidak baik. Kubatalkan semua amalmu kata Allah. Ini 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 kabar gembira ada kau udah begini nih. Masya Allah ya. Berarti mumpung hayat masih dikandung badan. Tolong jadilah kolektor pahala jangan kolektor dosa kita apa sih sebab-sebab kecintaan dalam agama keteguhan dalam agama yuk kita bahas yang pertama dikatakan bahwa kalau kau pengen sayang dengan agama manhaj yang betul ini tolong deh kembalikan semua urusan kita ini kepada buku panduan hidup kita Al-Quranul Karim Budayakan senang baca Quran, budayakan senang menghafal, budayakan senang mengamalkan Quran. Ini merupakan bukti ketaatan kita kepada Allah, dan ini tali ikatan diri kita dengan zat yang mencipta kita. Allah ciptakan kita, Allah bikinkan buku panduan buat kita, Al-Quranul Karim. Nah, kalau manusia tidak berilmu, Quran dia sembarang hudan linnas wa bainati minal huda wal furqan begitu kan kata Allah ini Quran hudan linnas petunjuk buat manusia pembeda antara yang hak dan yang batil sayang loh kalau sampai kita nih nggak kembali ke Quran rugi dah ini mumpung mata belum komplain kiri sama kanan masih awas lah masih jelas ini titik satu biasanya pak kalau dua ini kof gitu ya masih jelas. Nanti ada masanya nih mata nggak akur. Kata yang kanan ini kayaknya ain nih. Kata kiri Allahi ogin gitu ya. <tuh> <tuh> kalau udah begini kan bahaya ya. Mumpung mata masih akur, uh, Quran masih kebaca, hati masih pengen memahami Quran. Yuk baca Quran, yuk pahami Quran. Karena kalau tidak kita nggak akan pernah bisa sayang sama agama ini. Itu Quran isinya semua Masya Allah Hukum, kabar, berita, siroh Macam-macam di dalamnya Orang Yang merasakan hati Gundah gulana Gampang galau gitu ya. Orang sekarang kan gampang galau gitu ya Dikit-dikit melo Gitu ya Suuzon saja sama Allah Prasangka buruk gak tanggung-tanggung Kalau ke orang yang manusiawi lah karena tiga sifat yang gak akan pernah bisa hilang di badan manusia kata Rasul Yang pertama yakni yang namanya hasad uh, Orang pasti punya sifat hasad saya heran dia bisa bisa hasad sama hasut sama saya dan ya iyalah orang dia manusia. Kalau dia nggak punya sifat hasut mau bohong. Makanya Rasul bilang kalau emang hasut nggak bisa dihilangkan tolong hasut di dua tempat aja lah yang pertama Anda boleh hasut melihat orang berilmu menyampaikan ilmunya Yang kedua lihat orang yang memang betul-betul menaklukkan dunia Jadi orang kaya rajin sedekah boleh Yang lainnya jangan hasut Saking memang manusia nggak bisa kalau nggak hasut Iri itu ada di manusia Yang kedua Zon Manusia ini pasti punya prasangka Enggak ada orang yang punya enggak punya prasangka pasti punya Jangan heran ya kalau orang sama kita tuh berprasangka gini, berprasangka begitu, itu manusiawi. Sampai-sampai ada yang levelnya berprasangka buruk sama Tuhannya. Buruk sangka dengan takdir. Padahal Allah itu kan maha agung. Lawang kadang-kadang kita ngeliat anak kecil nyanyi saja, saya nggak membenarkan nyanyi. Ini anak kecil dari kecil sudah diajarkan surah harus mengakui. Bahwa yang namanya Allah ini menciptakan dunia, pelangi-pelangi, ciptaan Tuhan. Betul, pelukismu agung, siapa gerangan? Betul, dari kecil kita sudah tahu, tidak ada yang bisa mengalahkan Allah menciptakan pelangi. Ya, walaupun kita berteori itu kan karena panas hujan, cuma judulnya indah lah. Siapa kalau bukan Allah yang menciptakan? Yang namanya takdir hujan dan panas Allah yang takdirkan. Karena, karena karena dua takdir tersebut terjadilah pelangi. Lihat, suruh yakin tidak ada yang bisa menciptakannya kecuali Allah. Suruh jujur kalau bicara orang kerja di gaji bulanan, standar manusia biasa, tapi bisa gak manusia itu menciptakan rezeki buat semut yang di dalam lubangnya. Coba lihat, Allah kadang-kadang penderitaan kamu nikmat buat orang lain. Lihat cara Allah membuat rantai kehidupan. Sehingga kalau orang berilmu ditakdirkan jatuh dia berdarah Dia tersenyum bilang Alhamdulillah Orang yang nolongin bingung Ini orang kebal apa gimana sih? Loh jatuh berdarah kok senyum? Ya Alhamdulillah Loh kok Alhamdulillah? Ya kalau saya nggak jatuh saya nggak berdarah Tukang betadin siapa yang beli? Betul juga gitu ya hmm. Tuh Husnuzwan dia sama Allah dia tahu sekali bahwa kadang-kadang penderitaan dirinya ini kebaikan buat orang lain. Dahsyat loh. Masya Allah. Ya seperti Nabi Muhammad kalau dia mau kan dia tinggal ngomong sama Allah. Enggak perlu ada perang badar lagi dari Allah menangin aja. Enggak perlu pakai ribut sama Abu Lahab, Abu Jahal udahlah. Kasih hidayah seberapa susahnya bisa. Jangankan minta itu, minta kiblat dipalingkan dari Palestina saja dikasih sama Allah kok. Kalau lihat wajahmu yang apa murung karena memang pengen punya kiblat Allah palingkan fawali wajah kasatral masjidil haram apalagi mendatangkan hidayah mudah buat Allah tapi Allah kasih mujizat bukan laduni laduni paham ya ini ilmu yang forever nah, selamanya nah Nabi itu nggak punya ilmu yang forever mujizat itu sesekali Kadang-kadang beliau memang bisa membelah bulan itu mujizat beliau. Cuma enggak selamanya bulan bisa terbelah sama beliau. Beliau bisa mengeluarkan air dari apa sel sela-sela jarinya. Tapi ketika perang Honda itu banyak sahabat yang kehausan, enggak keluar air. Kan hikmahnya dalam. Lah sekarang ada orang yang ilmunya bisa forever kalah Rasul. Ini, waduh, nggak bisa dibiarkan ini ya. Coba lihat-lihat, hikmahnya apa sih? Manusia tahu bahwa dia beribadah dengan mencontoh hamba dan rasulnya. Konsekuensi, wana Muhammad dan abduhu Ketika dia bersaksi bahwa Nabi Muhammad hamba dan rasulnya, bicara hamba, maka kita harus mencontoh bagaimana cara Nabi Muhammad hidup karena dia bashar seperti kita mislukum yuha cuma dia dapat wahyu maka yang paling baik yuk kalau kamu tahu nabimu itu makhluk yang bernama manusia tentu dia menikah dia makan dia minum dia tidur dia sholat dia puasa itu kata rasul wa ana nisa aku menikah kata rasul faman maka kalau memang nggak nerima cara hidupku bukan golonganku kata rasul ini yang sahabat lakukan sehingga Abdullah bin Mas'ud mengatakan dulu dulu orang Yahudi, orang Nasrani ngelihat kami para sahabat bisa masuk Islam. Dah, saya tidak. Apa yang dimaksud jalannya sahabat itu bisa bikin orang kafir masuk Islam. Cara makannya sahabat bisa lihat orang orang kafir bisa masuk Islam. Cara sahabat berdagang orang kafir bisa masuk Islam. Ya kenapa? Karena sahabat mencontoh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai Allah rekomendasikan contoh terbaik para sahabat. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian sebaik-baik manusia yang ukhrijat azharo artinya bukan huruj. Huruj. Azharo ditampakkan beda di hadapan manusia. Kenapa sahabat dikatakan beda di hadapan manusia? Karena mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka guroba, mereka orang-orang asing, tapi nggak pernah mengasingkan diri itu sahabat. Lain sama kita sekarang kan merasa seperti orang yang guroba asing, maka mengasingkan diri. Cari perumahan yang adanya di pojokan kampung, bloknya Z. Oh, lagi mana sunnah mau sampai kalau kita tidak bergaul, betul? Berilmu sebelum beramal sehingga ketika orang bertanya tentang visualisasi yang kau lakukan, jawab dengan ilmu. Kalau Allah, wa qala Rasul, enak. Udah nggak usah khawatir. Allah yang bilang ini Islam, ini hukum rahmatan lil alamin. Selama anda masih ngomong yang di dunia diterima, kecuali kalau ngomong yang nggak di dunia, Allah alam bismillah. Mas selama masih di dunia ini Islam rahmatan lil alamin. Ini cara beragama sahabat nih supaya kita cinta sama hukum. Karena kalau tidak kita kayak orang barat yang ketakutan sama kasus yang dibuat oleh segelintir orang mengatasnamakan Islam. Ya itu kan kasus membalikan kesalahan fatal sekali itu. Ya. Kita mau berdakwah dengan menumpahkan darah, masya Allah. Ya, khalifah siapa yang anda ikuti? Khilafah hayalan. Masya Allah Khilafah, khilafah, khilafah Hayalan hmm. Karena ya. tidak ada cara Islam yang seperti itu Islam menawarkan kemudahan Bukan keributan Agar orang tahu bahwa agama itu mudah Ad-dinu yusrun kata Rasulullah Agama itu mudah siru wala tu'asiru basiru wala tunafiru Permudah manusia jangan dipersulit Nah itu semua dalam Quran ada Cuma yang jadi permasalahan, kita jauh dari Quran. Kita serahkan agama Quran ini pada ustadz-ustazah saja. Kita tidak bertanggung jawab, padahal itu buku panduan milik setiap makhluk yang bernama manusia. Allah janjikan kebaikan buat setiap manusia, hudan, linnas. setiap manusia. Ini Quran, petunjuk: lihat masalah-masalah yang kau rasa. Orang dulu juga pernah merasakan wakulan naku min ambai rasul fuadak kabarkannya Muhammad tentang cerita para nabi dan rasul kabarkannya Muhammad supaya orang tahu sampai nabi mengatakan para nabi itu kalau makan pakai tangan kanan minum juga pakai tangan kanan ini kan cara namanya berarti kan nggak mungkin main-main kalau sampai nabi ngomong begitu kan? Idza akala faliakul bil yamin wa idza syariba bil yamin fa inna Kalau kalian makan dengan tangan kanan, minum pun dengan tangan kanan, karena cuma setan makan minum pakai tangan kiri. Ini orang kafir ngelihat kayak begitu bisa masuk Islam. Ini agama lengkap amat. Sampai cara makan minum pun diatur sama Tuhannya, coba. Agama lain enggak ditemukan. Sama seperti kasus seorang pengusaha laundry di sebuah negeri di Eropa itu bisa masuk Islam karena dia mencuci pakaian dalam mahasiswa-mahasiswa yang kos di rumahnya. Ada dua orang Islam yang kos di apa di tempat tersebut dan dia menemukan sebuah keunikan penyebab dia masuk Islam. Ini nggak pernah dia melihat pakaian dalam orang Islam tuh kotor seperti pakaian dalam orang kafir. Ketika ditanya sebabnya orang Islam tuh ada yang namanya istinja. Di Islam itu ada yang namanya cebok. Orang Islam tuh bersih dengan masalah yang seperti ini. Sementara dia nggak menemukan di agama yang lain. Ini aja bisa bikin dia masuk Islam. Masya Allah. Romalton kemarin tuh seorang perempuan masuk Islam di itu di Bandung. Cuma gara-gara apa dia masuk Islam? Gara-gara ngelihat iklan sirop bulan puasa. Masya Allah. Ya saya nggak paham lah kenapa begini sahabatnya. Tapi yang pasti dia, dia bilang iklannya saja menarik perhatian. Kenapa? Karena seakan-akan simbol persaudaraan bulan Ramadan itu betul-betul loh. Ya. ya. Allah puasa ini kan membuat orang lapar kok malah jadi akur gitu loh. Itu bikin orang masuk Islam. Orang kafir ngelihat iklan sirop bulan Ramadan masuk Islam. Kita orang Islam malah batal ngelihat iklan itu. Waduh, ya. Yeah. Ini bahaya ini. <laughs> ya, yeah, kita nggak paham nih agama indah kalau kita nggak paham indah ya begitulah kenyataannya. Itu yang pertama. Kembali kepada Al-Qur'an. Ini buku panduan ini. E, di surat Al-Furqan ayat 32 itu dalilnya. Allah berfirman,

Ya, kita juga mungkin mikir begitu. Jadi kelamaan 23 tahun gitu ya. Hei, Quran turun langsung di Lauhil Mahfuz. Sampainya itu tergantung momen. Makanya susunannya Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran sampai An-Nas. Padahal yang pertama kali turun Iqra, betul. Ya, kemudian Ya Yang terakhir turun apa? Al-Yawma Akmaltu Lakum. Sebagian mengatakan uh, ya ini apa idza ja'a nasru wal fat Allah musta'an khilaf yeah. iya ya kalau tahu seperti itu ada ada keterpanggilan dong harusnya jangan malah komplain saya nggak yakin Ustaz karena yang turun ikro di Quran dan terus Al-Fatihah begitu kan antum harus belajar apa sih hikmahnya ya memang Quran diturunkan dengan asbab asbabun nuzul namanya Supaya manusia paham Indah sekali Dulu orang kafir tanya Laulah nuzila alil quran Jumlatan wahidah. Kenapa sih quran gak diturunkan langsung Jadi gak bertele-tele gitu lah Apa kata Allah kalin Demikianlah cara Allah memantapkan hati kamu Supaya Quran ini betul-betul pelipularah. lara Shifa'un mafis sudur Quran ini penyembuh hati yang duka lara. Orang-orang belum paham Quran, tapi udah yakin dengan Quran, denger aja tenang loh. Masya Allah ya, kalau boleh jujur lah ya, saya punya temen ini salah seorang dokter yang dia dapat gelar dokter ini untuk urusan ternak ayam. Ini kalau dia nonton, dia tahulah ya. Dia bikin peternakan ayam herbal Sehingga saya baru tahu dari dia itu Saya bilang saya tinggal di Bogor itu di pojokan kampung lah Di tengah-tengah non muslim saya tinggal di sana Bogor Barat Itu rata-rata non muslim dari keturunan Cina ini Mereka tuh usahanya ternak ayam boiler saya bilang Dan ayam potong Saya kadang-kadang pegel Pegawainya itu orang Islam banyak itu 24 jam lagu di setel itu begilir apa bagaimana sih orang supaya nggak ngantuk takut maling kalau nggak dia yang ngomong saya nggak paham dia bilang memang begitu saat jadi kalau ayam ayam negeri ini ayam potong ayam boiler ini nggak bisa diam kalau diam fatal dia dengan dia banyak bergerak dia lapar dia makan makanya musik full karena ayam ini kalau dengar halilintar kaget bisa ribuan yang mati, sensitif ini ayam. Dan saya coba saya coba menemukan uh, keunikan bahwa ternyata justru binatang ternak mendengar ayat itu dagingnya beda dengan binatang ternak yang tidak mendengar. Dan gelar dokter dia karena itu. Sehingga dia buka usaha uh, ini. Masya Allah. Ini binatang loh. Apalagi manusia. Makanya ketika orang kafir yakin mereka beribadah dengan bernyanyi dan dia kabarkan kepada masyarakat yang seagama dengannya, kalau bayi dalam kandungan istrimu distelkan lagu-lagu instrumen ya yes, level Beethoven lah gitu ya atau Kenny G gitu, loh. ini bayi bisa tenang. Adakah yang lebih membuat tenang ketimbang ayat-ayat Allah? Ini kalam Allah. Lah orang Islam nggak yakin. Jujur, kalau kita yakin ini Quran sifaun mafis sudur penyembuh hati yang buka lara. Cuma mau bilang apa kita tidak mengkaji sampai ke sana. Kita tahu Umar ibn Khattab itu dia masuk Islam karena apa? Lantunan ayat dari mulut adik, adik perempuannya sendiri ketika membaca beberapa ayat yang membuat jiwanya bergetar. Dan ya. berapa banyak orang-orang kafir yang dengkulnya rontok tak bisa berdiri ketika mendengar dibacakan Al-Quran. Lihat. Ini kita tinggal mengulas. Makanya Allah mengatakan, Demikian cara Allah memantapkan hatimu, kabarkan kepada umatmu. Ayat disampaikan. Wa kullan nakussu min ambai rasul. Manusab bitabihi fu'adak kabarkan-kabarkannya Muhammad tentang kisah para nabi dan rasul. Bukan cuma sekedar kabar lihat. Kamu yang pegel sama ayahmu sama orang tuamu karena beda agama atau mungkin beda paham dalam pengajian, dalam manhaj. Enggak usah khawatir. Dari zaman dulu udah banyak orang yang berbentokan sama orang tuanya, tapi lihat caranya. Tidak ada permusuhan. Bagaimana Nabi Ibrahim berbeda dengan ayahnya lihat. Kamu nggak usah khawatir, takut dicemooh sama tetangga. Karena ngaji rutin, bahkan kerjaannya marbot sebagian ketua DKM betul. Diuji sama anak yang masya Allah. Kau coreng wajah orang tuamu nak. Kau berbuat yang tidak tidak, Salat pun tidak, agama tak jelas untuk nak. Ayahmu marbot loh. Oh, Pegel oh. sih ayah apa kata dunia nak malu ayahmu nak padahal kalau si ayah mau sedikit lebih mendalami lagi ya ndak usah khawatir lah ya sampaikan saja yang Allah perintahkan Nabi contohkan sudah bicara hidayah bukan urusan anda urusan Allah karena kalau yang diuji sama anak semodel begini dari dulu Adam dan Hawa Nabi Nuh pun diuji sama anak betul nggak usah khawatir nggak ada orang yang berani mencemooh Adam Eh kalau Adam memang emang nggak bagus tuh ngedidik Gitu. Nuh juga sama tuh. Gak bisa begitu. Orang nggak bisa dilihat dari ujiannya, tapi lihat efek ujian yang dia hadapi lihat. Kalau ujian membuat Adam mengatakan Robbana zolamna angfusana wa inlam tagfirlana wa tarhamna lana kunana minal khasirin sukses ini Adam. Kalau bicara Adam mencegah si Habil tidak membunuh si Qabil, dia tidak mampu. Tapi Adam cukup mengatakan na Aku telah berbuat zolim. Ketidakmampuanku ini membuat aku rugi kalau kau tak mengampunkan aku ya Allah. Boleh begitu. Jangan terus kita seuzon dengan takdir, karena kita tidak paham. Apa sih orang sekarang merasakan masalah? Kalau orang dulu nggak pernah merasakan juga, coba di Quran ada semua. Dan kita nggak mengkaji khusus untuk ini doang, ya. Tapi kita bisa terpancing untuk, oh iya deh. Kalau begitu mulai nyari saya akan buka Quran dah. Ya kalau ngebuka mah gampang, tak paham nih masalahnya nggak paham saya. Ya berarti cari pengajian dong, ya. Ini masjid, masya Allah. Oh, nikmat Allah mana yang mesti kita dustakan ini? Ya, kok kalau sampai kosong mah kelewatan, ah. Eh? Berapa banyak orang sibuk nyerok di pinggir jalan betul? Enggak beres-beres bertahun-tahun. Kita udah udah punya seperti ini. Coba tinggal diisi doang, dimanfaatkan. Ini kan pintu sorga. Nikmat Allah mana yang mesti kita dustakan? Coba di tengah-tengah orang berbuat dosa dan maksiat di Pulau Bali, kita diberikan kesempatan bisa tafakur di rumah Allah yang mulia ini. Masya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, yani kalau memang kamu mau cinta dan sayang sama agama ini sama manhaj ini tolong deh kita beriman biasakan beriman kepada Allah dan beramal saleh jangan cuma ngomong iman tanpa amal saleh agama ini bukti aplikasi kehidupan udahlah jangan berteori udah terlalu banyak orang berteori cuma copy paste baca ngapal disampaikan pakai make udah terlalu banyak ya yang udah langka ini baca paham amalkan itu yang langka mendakwakan orang dengan tingkah laku jangan terpukau dengan bacaan seorang imam panjangnya pendeknya tahsinnya tapi lihat setelah dia baca di luar masjid bisa bergaul gak dia itu yang paling penting kalau Qurannya banyak dihafal, hadisnya banyak, sanatnya bagus, tapi bertetangga saja nggak bisa, Malaysia oke. Okay. apa manfaatnya? Ini bahaya, banyak orang yang begini, ya. Nanti itu dalam lah bahasannya tentang apa mencetak generasi robani. Kita mendidik anak, ya pengen seperti yang kita lihat ada anak SD kelas 1, kelas 2, hafal 30 juz Orang tua di sekolah, orang tuanya dihajikan. Ya Allah, seandainya anak saya bisa begitu, anak SD dipaksa masuk pesantren. Lupa hukum asal, Al-umu madrasah Turula Laisatil Madrasa tur madrasah. Madrasa. Ya, bahasa agama kan ibu yang dikatakan madrasah, bukan pesantren yang dikatakan madrasah. Bukan berarti nggak boleh, coba dalamin sedikit tentang dunia pesantren. Ini, kalau anak ini belum pernah mengenal orang tuanya, belum bisa mengambil cara hidup orang tuanya, dimasukkan ke pesantren yang terjadi. Lihat, hafal Quran, hafal sunnah, sohibu, Bukhari lual, kepala, cuma nggak bisa bergaul. Lihat, menikah nggak bisa ngurus rumah. Tahu, kebersihan itu adalah merupakan kemuliaan dalam agama. Anaknya jorok, kotor, coba lihat. Katanya ngerti agama ini, kan? Bahaya sekali. Karena apa? Beragama cuma dengan harapan dan keinginan. Udah sering dibilang Allah tidak kasih yang kita inginkan. Allah mencukupi yang kita butuhkan. Mulailah kita berilmu. Jangan nanti orang memfitnah agama. Padahal agama sudah sempurna. Lewong sepakat kita mengatakan Al-Yum Akmal dinakum. Watmam Tuanikum Nikmati Waroditulakumul Islamadina. Ini kan kesempurnaan agama. Allah yang mengatakan telah sempurna bagimu agama, agama sudah sempurna, jangan dikritik. Jangan kayak orang liberal yang mengatakan Quran bisa dikritik, jangan, itu buang pendapat jauh-jauh. Bukan kita paksa Quran untuk paham kita, paksa diri kita untuk paham Quran, itu lebih baik. Ini ada, ada orang yang tidak paham, padahal kalau dia mau beriman kepada Allah dan beramal soleh, kau akan rasakan betapa nikmatnya setelah itu. Ternyata amal soleh yang mukodimanya iman itu ngefek. Kita syahadat, kalau memang kita sudah berilmu tentang syahadat yang kita baca, bukan cuma status Islam karena syahadat saja, tapi efek syahadat itu dahsyat loh. Itu membuat kita nggak berbuat syirik. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abdu wa rasuluh. Ini kalau dipahami dengan benar, oh masya Allah, orang yang betul sahadatnya nggak ada alasan. Allah nggak jawab yang dia minta, makanya hmm. coba rapikan sahadat. Orang yang solat betul-betul solatnya, betul-betul, dan dia memang beriman dan berilmu tentang solat. Allah nggak hmm. mungkin bohong, dan Allah nggak mungkin bohong dalam janjinya, karena wa Allah hak janji Allah itu pasti. Sholat itu tanha anil faksa wal mungkar Harusnya ini orang tidak berbuat keji dan mungkar kalau dia sudah sholat Tapi lihat, sholat tapi pasang bom bunuh diri Dia sholat bukan tidak Dia caci maki pemerintah dari pinggir jalan, lihat Dia sholat, orang tuanya tak ditegur siapa Dia sholat tapi tidak akur sama mertuanya dia sholat tapi tidak bisa bersosialisasi mana sholatnya mana? Akhirnya gara-gara kamu orang a priori dengan sholat, sholat sholat sholat, surga loh ntar. Ah yang udah aja bukano, begitu katanya. Tuh kan gara-gara kita orang jadi a priori sama sholat, uh, ya yeah. karena kita nggak pernah paham. Orang sholat kok menghalalkan yang diharamkan Coba dia Orang sholat kok nggak memiliki sifat Apa penghuni surga Orang sholat lisannya nggak terjaga Padahal la yasma'una fiha wala taksiman illa Qilan salaman salam Orang yang sholat harusnya begitu Enggak, enggak kelihatan Lihat Kenapa? Karena kita nggak beriman, kita nggak beramal soleh. Allah perintahkan begitu. Surat Ibrahim ayat 27. ladina bil fil hayati dunya wa fil akhirah. Ayat ini sering dijadikan hujah oleh ahlu sunnah wal jamaah Bahwa adanya pertanyaan dalam kubur Ya, buat orang-orang yang nggak yakin dengan adanya pertanyaan dan siksa kubur, bisa buka tafsir Ibnu Katsir dan lainnya tentang Ibrahim ayat 27 ini. Tapi kita nggak bahas begitu. Kita katakan di sini bahwa uh, apa yang kita katakan di akhirat nanti itu tergantung yang kita lakukan di dunia. Jadi kita akan ditanya man robbuka siapa robmu? Kita akan berkata Allahu Rabbi. Oman Nabi Yuka Muhammad Nabi Oman ada kita bukan Quranul Karim ini bukan latihan sebelum mati gitu ya saya sih insya Allah tata, tiap hari tata, supaya nggak grogi nanti tata. ya saya enggak kencang-kencang depan kaca ambil aja man Robuka Allah rabi Enggak bisa begitu ya nggak bisa begitu karena yang akan kau katakan di akhirat nanti Apa yang kau lakukan ketika kau hidup Itu yang dimaksud Akhiratmu tergantung duniamu Khususnya masalah sholat Yang pertama dihisap ya sholat Kalau sholat aman, aman semua Ini kuncinya hidup dunia Kamu nggak usah, nggak usah belajar menjawab Allahu Rabbi Buktiin aja di dunia Kamu tidak berbuat syirik Di tengah-tengah orang yang berbuat syirik Bukan cuma sekedar nggak berbuat syirik, tapi memang menentang kesyirikan. Ya, kalau cuma sekedar nggak berbuat syirik kita mampu, tapi menentang kesyirikan nggak semua orang mampu. Ini ini akidahnya para nabi dan rasul. Ini bura'u minkum wa mimma ta'buduna kafarna bikum. Begitu bahasa bahasa Ibrahim kan. Aku berlepas diri dari perbuatan syirik kalian dan aku kafir dengan kalian kan, masya Allah. Teges. bukan cuma sekedar nggak berbuat syirik, karena kan kalau level kita cuma sekedar nggak berbuat syirik betul, tapi nggak benci dengan kesirikan di kita nih. Nah, ya udahlah, sama-sama punya Tuhan, begitu. Oh ya nggak bisa, walaupun bukan mem, bukan mem, apa, mempertontonkan tampang yang menakutkan karena bicara, bicara islah nanti kita nggak bicara nafsu benci dengan keburukan wajib benci ada sebuah riwayat tertulis dalam kitab ad dawa dawa ibnu Qayyim dalam bab dampak buruk maksiat di mana hadis tersebut mengatakan bahwa Allah perintahkan malaikat untuk menghancurkan satu bangsa Malaikat pun datang ke bangsa tersebut ingin memusnahkan. Tidak jadi malaikat musnahkan bangsa itu. Karena malaikat melihat ada orang yang ibadah di tengah-tengah masyarakat situ. Dia balik ke Allah. Dia bilang, saya tidak sanggup Allah. Ada orang yang beribadah. Bagaimana saya musnahkan orang yang sedang beribadah? Apa kata Allah? Bahkan kuperintahkan kepadamu musnahkan yang ibadah tersebut pertama kali. Lo kok bisa begitu? Dengarkan wahai malaikat kata Allah. Itu orang beribadah untuk dirinya. Dia tidak pernah memasang tampang marah melihat maksiat di sekelilingnya. Seperti aku memasang tampang marah ketika manusia bermaksiat. Masya Allah. Oh. Berarti mulai sekarang saya akan nyurung tadi Ya gak bisa begitu bahasanya. Ini orang kalau diterjemahkan letterlek terlek ya begitu ujungnya gitu loh. Ini beda bab nanti. Antum benci sama keburukan wajib. Karena kalau antum tidak benci, tidak respon, antum setan bisu namanya. Tapi kalau bicara islah, namanya amar ma'ruf nahil mungkar. Beda bab. Beda bab nanti. Jangan digabungkan. Enggak setiap orang bisa memahami ini. Makanya jangan suka tumpang tindih dalam dakwah. Serahkan sama ahlinya. Akhirnya kan yang terjadi besarnya musuh kita karena sosmed. Lihat, perdebatan tanpa ujung. Debat kusir tanpa dalil. Oh si abis ah habis dihantam Betul terlaknat ini Syiah Dan kami setuju itu Tapi anda yang mendebat Syiah ini Tahu gak apa itu Syiah Ya, ya Allah alam dat, Yang penting benci aja dulu Ya gak bisa begitu <laughs> Sampai terkesan perdebatan yang antum buat ini Orang Syiah gak boleh tobat Betul boleh gak sih orang orang Syiah tobat sebenarnya di Islam ini? Boleh. boleh. Cuma cara dakwah anda ini membuat orang tuh malas tobat itu yang jadi permasalahan. Banyak kasus yang seperti itu. Kayaknya kalau udah benci sama Yahudi, pokoknya kalau Yahudi masuk Islam jangan dah jangan. Begitu. Sampai Nabi menikah dengan Maryam Kipti orang Yahudi. Ini kan teknik dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kita lupa. Kita kalau sudah benci sampai lupa surga neraka itu milik Allah itu yang sangat disayangkan. Makanya yuk belajar. Ah, ah. Agama nggak bisa pakai perasaan. Takutnya gara-gara kita itu orang berkata tak kenal maka tak sayang gitu loh. Ya pantesan Islam nggak sampai lawang nggak ada yang ngerti Islam itu lembut. Orang nggak paham. Anda merasa menjadi wakil Islam. Kalau orang beragama nggak mirip nggak mirip sama Anda, Anda komplain itu yang jadi masalah. Kan bahaya sekali. Harusnya Anda bisa marah kalau orang beragama enggak seperti Quran dan Sunnah itu lebih baik. Bukan seperti Anda. Hai, fatakulah mas bertakwalah semampunya itu yang paling penting gitu loh. Yuk ukur agama kita dengan syariat. Qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Yuk ukur dengan perintah Allah ya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pemahaman para sahabat itu yang paling baik. Masyaallah. Taib. Kemudian yang ketiga yakni kita disuruh rajin dalam mentadaburi kisah salafus saleh. Jadi salafus soleh itu artinya orang terdahulu Para nabi dan rasul, para sahabat, orang-orang soleh terdahulu Pengikutnya ya salafi, tapi ini bukan firkoh Ini banyak juga orang merasa salafi firkoh Gitu ya, ya. Ini juga yang rusak nih betul ya Padahal yang namanya salafi itu istilah dalam bahasa Ini kita kalau nggak kenal nggak sayang nih urusannya nih ya. Karena banyak orang bilang nih tat tutat, ajaran baru salapi salapi mas. Oh ajaran baru. Subhanallah ini kan bahaya sekali kalau sampai orang bicara begitu. Iya dulu kita aman aman aja tat nggak ada dia tat. Nah, kita kadang berdosa bareng, pahala bareng. Oh, Masya Allah gitu ya. <laughs> dia datang jadi akhirnya lakum dinukum waliyadin nih tat kalau oh, gini. Gitu. Ya fitnah disebar di masyarakat karena orang itu pun gak paham. Mengatasnamakan pengikut satu paham, tapi dia tidak mewakili paham tersebut. Ya, sebenarnya kasus ini di Indonesia pernah terjadi, itu di, pada pemahaman syafi'iyah itu. Kita kan setuju bahwa kita memang pengikut Imam Syafi'i, betul? Ini Indonesia. Cuma jujur, berapa banyak orang yang mengatasnamakan syafi'iyah, pengikut Imam Syafi'i, tapi tidak pernah paham Imam Syafi'i, itu yang terjadi. Sama seperti orang mengatasnamakan salafi tidak pernah paham salafus soleh itu apa. Diperintahkan yuk tadaburi. Tadabur tahu dabbar yudabiru. Ya yani tertibkan pemahamanmu tentang orang dulu. Jangan main ngikutin aja apa, jangan main ngikutin Nabi Muhammad sebelum kenal Muhammad gitu loh. Takutnya Muhammad yang mana yang kita ikutin gitu loh. Karena orang Syiah pernah berkata bahwa sesungguhnya Muhammad yang kau ikuti bukan Muhammad yang kami yakini. Begitu pemahaman Syiah. Bahkan sebagian orang Syiah mengatakan bahwa Muhammad yang kau ikuti menyampaikan kebenaran ya akan masuk surga kecuali kemaluannya karena menikah dengan Aisyah. Begitu pemahaman Syiah. Laknatullah ala Syiah. Wallahi laknatullah ala Syiah. Karena dia menghina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kan bahaya. Makanya Islam bikin kita untuk memahami usul salasah tiga landasan pokok dalam beragama supaya kau rasakan betapa nikmatnya beragama. Kenapa Allah perintahkan untuk mencontoh beliau? <kul> in kuntum <tuhibbunallah fattabiuni> Katakan dengan tegas Muhammad. Kalau umatmu mengatasnamakan cinta kepada Allah, katakan tidak ada cinta kecuali mencontoh dirimu Muhammad. Katakan. Siapapun dia kalau menawarkan sebuah hukum dalam agama tapi tak merujuk kepadamu katakan Muhammad beliau mengatakan dengan tegas man kadzdzaba alayya mutaammidan falyatabawa maqaduhu minan nar barang siapa yang berdusta mengatasnamakanku kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam suruh ambil bangku duduk di neraka ini kan sudah enggak main-main ya lembut tapi saklek karena ini bicara akidah kita bicara akidah disuruh kita tadaburi coba coba kamu tadaburi tertibkan pemahamanmu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi-nabi sebelumnya apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku dan nabi sebelumku para rasul sebelumku yang kubawa dibanding dengan yang pernah ada yang disampaikan nabi sebelumnya adalah seperti orang yang membangun sebuah bangunan yang sempurna kecuali ada beberapa bata yang tak tertutup tugasku cuma menyempurnakan begitu bahasa Nabi ini buat da'i ini harusnya berilmu Nabi nggak nyuruh kita mencemooh agama yang ada karena dia akan mencemooh agama kita betul tapi Apa? coba bahas dengan bahasa yang baik karena kalau bahasanya ilmiah orang yang berilmu akan menerima ilmu secara ilmiah. Anda mencemooh orang yang kumpul malam Jumat karena baca surat yang diulang-ulang sehingga Anda nggak bertegur siapa. Anda itu bertitelkan GM namanya gitu loh. Apa GM? <tuk> Jahil murokap. <tuk> bodoh double gitu loh. Kenapa dibilang bodoh double? lo antum hati-hati saat di sana, antum saat itu kan bid'ah saat ntar dulu santai, ya yeah, ngopi dulu kita sini ngobrol enak-enak ya, yeah. agama nggak hmm. menegangkan so ya yeah. ini ada masalah apa dengan malam Jumat, ya bukan malam Jumat ya berarti selesai urusan, bukan malam Jumat ya kan dia bilang ya berarti selesai urusannya, terus karena apa ya bacaannya kenapa? ya memang bacanya itu itu aja lah terus iya kenapa ya? dia bingung sendiri akhirnya gitu loh. saya nggak ya. menyalahkan sudah bagus jujur ya ini malam nih malam Saidul Ayam ini malam Jumat malam Saidul Ayam so ini malam yang baik id hari Jumat tuh kita kumpul malam itu bagus banget ya, kumpul pun mengucap salam assalamualaikum waalaikumsalam ya Allah baik, -baik, baik, -baik. kumpul ngobrol Makanan dikeluarin, minuman di saling mendoakan. Apa salahnya? Ya salahnya cuma bacaan yang dirutinkan. Cuma itu doang kan masalahnya. Itu PR-nya cuma itu. Ya udah, coba masuk ke dalam. Kabarkan bahwa Quran itu cuma bukan cuma itu saja suratnya. Ada yang lain, betul? Mampu ndak sampaikan. Itu yang masalahnya. Kalau Anda mampu sampaikan, sampaikan ketika dia tahu ada surat lain yang indah, dia pun akan tahu betapa indahnya kalau setiap malam Jumat ini suratnya berubah-ubah. Selesai urusan, karena kita nggak berilmu, timbulnya tradisi, akhirnya ribut dengan keyakinan yang kita pahami. Itu kasusnya. Kita orang yang sibuk membahas akibat, tapi nggak pernah melihat sabab. Apa sih kalau bahasa saya ke orang-orang perempuan, Bu? Ya, karena kadang-kadang nih. Kita pengen punya anak yang ilmunya bermanfaat Tapi tiap pagi kita bikin dia durhaka sama kita Sebelum menuntut ilmu Bangunnya selamanya kita omelin anak kita Jadi berangkat sekolah tuh cemberut Sama orang tua Kira-kira anak yang sekolah cemberut sama orang tua berkah ilmunya? Bahasa gampang deh Ya bukan begitu Ustaz Kita orang tua Ya Allah Ustaz hmm. Antum nggak pernah ngalamin sih punya anak. Anak saya banyak, 135 orang loh no, di Bogor betul. -betul. Kalau ngomong jumlah anak, banyak kan anak saya, saya bilang gitu. Pegel set, ya Allah. Ini anak tidak mau bangun pagi set. Aduh, susahnya set, ya Allah. Apalagi masalah sholat subuh. Ya Bu, namanya anak sabarin Bu. Ya Allah nggak bisa set, susah set, sabar Bu. Ya Allah set, susah. Ya namanya juga anak-anak anak-anak nggak -anak bangun pagi mah ya anak-anak kalau anak, -anak kalau yang bangun paginya gampang bukan anak namanya ustadz betul <tuh> permasalahannya begini kenapa nih anak nggak bangun pagi bukan kita ngomel karena nggak bangunnya ini anak kan punya hak nutrisi badan istirahat 8 jam dalam satu hari betul anda tuntut dia bangun subuh subuh jam berapa nih di kelompok ini jam 5, 5.15 ada yang 5.45, ada yang 7.30. Jam berapa lagi sini? macam sini. Ini tiap daerah subuh beda-beda sini soalnya. Ada yang bareng duha. <guluh> ya. Yeah. Coba ditarik benang sedikit ya. Kalau jam 5, 15 lah tariklah. Mundur 8 jam jam berapa kira-kira anak -kira? layak tidur? Jam 8 jam 9 betul? Kenyataannya kan Anda sendiri yang membiarkan dia tidur sampai jam 12 malam pagi disuruh bangun, ya nggak mungkin, nggak durhaka udah bagus nih anak. Yang namanya orang kurang tidur dibangunin, ya dia marah sama orang tua dong. Itu masalahnya kita nggak paham. Pernah nggak kita berpikir bahwa sunnah kalau malam redupin lampu bahkan matiin lampu? Oh kalau saya justru dididik di keluarga nggak begitu, Ustaz. Karena kalau tempat yang gelap tempat setan, Ustaz. Suruh pakai neon biar terang. Begitu katanya pendidikan yang salah. <gifat> Justru sunnah kalau malam redupin sehingga anak tuh kalau redup ngantuk hawanya. Ya orang kalau udah redup gelap itu malas ngapa-ngapain. Sampai ada dokter ahli diet itu ngasih saran Ustaz Subhan kalau kegemukan diet yang paling gampang tuh makan dalam keadaan gelap. Ya susah saya bilang itu <tuh> <tuh> Acat senang dapat bocoran. <tuh> Subhanallah ya. Bukan orang kalau sudah gelap sudah nggak tertarik. Nah ini kita nggak redupin lampu anak terang selamanya. TV ditonton full. Akhirnya merem bareng remote, betul ya? Ngimpi bangun subuh kan nggak mungkin sudah. Itu yang dikritisi. Bangun paginya gampang nanti. Bukan ngomel ketika pagi. Akhirnya tuh anak kesel diomelin berangkat sekolah dalam keadaan benci sama orang tua mana ada ilmu bermanfaat buat anak yang seperti ini ini sudah berlangsung sekian tahun tuh ya jangan heran nanti ketika ini anak mendalami sunnah musuh pertamanya orang tua ya ya rasul juga dimusuhi dan lain ya, nanti mau rasul dari mana nak aja ini kita suka nyaman nyamin kita sama rasul gitu ya. ya beda bab nanti ya tolonglah kita berilmu lah dalam masalah ini ya makanya ditegaskan sekali bahwa coba tadaburi kisah para nabi dan rasul jangan-jangan memang kita nggak paham nih Allah tanamkan jutaan kemuliaan dalam kehidupan ini itu nanti rujukannya surat Hud ayat 20 bisa dilihat lah ...wakulan nakus alika min ambai rasul manusab bitabihi fu'ad fu'ad hati kolbun jiwamu bisa tenang kalau kau tahu kisah para nabi dan rasul karena masalah kita ini cuma pengulangan doang masalah anak masalah pasangan hidup ya masalah masyarakat yang nggak nerima keluarga yang menzolimi ah udah orang soleh itu ujiannya paling berat lihatlah ya ujian para nabi dan rasul setelah kau buka sejarah oh iya ya ternyata memang hidup ini medan ujian Orang yang paling berat diuji ya orang soleh. Ya justru ketika ada ujian ini melambangkan ada kehidupan. Orang masih diuji masih ada harapan dalam hidup. Nah kalau sudah nggak diuji ini sudah nggak ada harapan. Hidup gampang aja saat kayaknya saat. Nah antum nih kalau begini hati-hati nih. Ya karena sih alhamdulillah saat berasa hidup kayaknya nggak ada ujian saat. Lancar aja semuanya Ya broadcast dah minta maaf kalau begitu mah <laughs> Justru ujian itu yang nanti akan mengukuhkan dirimu butuh Allah. Nah, ketika kau sulit, kau bertanya apa doa ketika sulit. Ketika kau senang nanti, kau akan bersyukur. Sabab Allah aku akumulasikan nilaimu. Wa inta adna la in syakartum la azidannakum. Itu kan fenomena kehidupan. Ya, kita jangan suka kayak orang yang apa ya saya suka contohkan belakangan ini kayak orang yang berumah tangga dia pikir kalau ada sih bersyukur tuh alhamdulillah saat ini benar-benar janati masyaallah, home sweet home rumahku ini betul-betul surga aku masyaallah, anak bersyukur tuh punya pasangan hidup nih ya allah nggak macem-macem saat Ya satu jangan macam-macam satu. Masya Allah tat, 15 tahun anak berumah tangga sama dia saat, aduh sehat ya Allah sehat betul-betul apa ya lu uh, anak bersyukur dah nggak pernah berantem saat masya Allah, langka ini kasusnya gitu. Aisyah aja ngambek sama Rasulullah, kan langka betul suami oh. anak tuh masya Allah tat, oh masya Allah ya kenapa iya baik banget memang, sampai kadang-kadang kita tuh kemana-mana berdua aja, umroh berdua, sampai sholat berdua tak sejajar, ya salah lagi kalau begitu kita nih kemana-mana sampai orang pada ngiri, dibilang kayak perangko sama amplop, artinya masya Allah kayak handphone sama kipet, masya Allah dapet gitu loh, akur Kadang-kadang kita tuh bangun malam, kita keluar wisata kuliner berdua, saat oh, masya Allah orang pada ngeliat keluarga kita adem tuh. Karena kadang, kadang saya sama suami kadang, kadang subuh suka terlambat sen. Kelihatannya akur tapi sholatnya berantakan tuh. Lebih ya, pada dia sholat mulu berantem mulu. Nah ini kan kudu ditafsirin ini nggak bisa dibiarin nih kalau begini ya. Anda yang nggak pernah berantem tapi sholat hancur ini tantar berantem cuma sholatnya husu coba coba dah coba dah kita lupa bahwa Allah bikin kita ribut ini untuk saling memaafkan lihat tanya coba tanya masih ibu ini yang tiap hari tahajud tanya ibu kayaknya tiap malam tahajud ya ah, uh, tahu aja sih matanya bengul gitu ya <laughs> Ya saya sih, Alhamdulillah saya saya mulai tahajud tuh ketika suami saya bikin pegel kan. Oh, Masya Allah. Aduh ujian saya itu suami tadi ya Allah teh, ujian saya suami kan. Maka saya tiap malam tahajud aja saat Itu bagus bu, jangan 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 hulu bu, jangan bu. Ini suami begini bikin ibu tahajud. Masya Allah gitu ya. Karena ada yang akur tadi subuh juga bareng duha kan gitu ya. Jadi kalau dicari-cari sebabnya ternyata Allah uji kita untuk sebuah kebaikan loh. Cuma kita nggak berasa. Ya. Yeah. Lihat lihat lihat. Tambahnya agama Asia. Ketika dia merasakan kezaliman suaminya Firaun, lihat. Lihat sabarnya Ayub. Tawakalnya Lut diuji sama istrinya, lihat. Lihat pasrahnya Adam dan Nuh diuji dengan anaknya, lihat. Lihat karakter kejiwaan yang memiliki sebuah contoh terbaik untuk alam ini. Ibrahim alaihissalam sampai kita disuruh bilang kama ta'ala Ibrahim karena diuji sama orang tuanya lihat dan yang lainnya dan yang lainnya dan yang lainnya itu yang dimaksud ternyata cerita para nabi dan rasul itu menenteramkan jiwamu coba tadaburi supaya nanti kamu nggak benci sama takdir kamu benci sama takdir karena kamu tidak kenal takdir. Bagaimana mau sayang dengan takdir, mau sayang sama Allah kalau kita tidak paham, betul? Baru kemudian yang keempat, kita disuruh banyak berdoa. Berdoa ini merupakan ibadah. Ad-doa ibadah. Doa itu merupakan ibadah. Kalau doa merupakan ibadah, Berarti ini kebutuhan kita ini. Udah bukan lagi sekunder ini primer, primer kuadrat ini betul ya? Kebutuhan pokok yang nggak bisa dihelakan kita butuh doa. Bahkan sampai Allah, Allah Allah sendiri yang mengabarkan kepada orang yang berdoa, inallah mulih apa? mulihina fid Allah sangat menyukai orang yang mengulang-ulang doa. inallah yuhibbu mulihina fid Allah menyukai orang yang mengulang-ulang doa Kita berhajat dengan doa Mulailah kita mengerti ayat yang di awal tadi dikatakan Pahami quran ini Allah yang mengatakan Walillahi asma'ul husna fad'uhu Allah punya nama yang sempurna Minta dengan nama tersebut Karena kalau boleh jujur Dari 100 orang yang sholat 90% gak hafal nama Allah betul dan ini nggak bisa dibiarkan dong kewajiban diri kita untuk mengkritisi ini. Jangan merasa aman. Ini kita sholat nggak kenal Allah tenang-tenang saja. Subhanallah. Sementara sholat ini tanha anil faksa wal mungkar. Bagaimana tercegah hidupmu dari apa dan kemungkaran? Kalau kau sholat kepada Tuhan yang kau tak kenal dan sholat itu doa. Doa merupakan cara kau, kau menyukai sesuatu yang tak kau ketahui tadi mulailah kita berdoa dengan banyak berdoa kita banyak mengerti ternyata Allah tidak memberi yang kita inginkan mencukupi yang kita butuhkan lihat betapa nikmatnya merasakan ijabah doa yang Allah kasih ke kita setelah dia menerima ijabah dia mengatakan Rabbi an ashkura latihan dia katakan di Allah ajarkan aku bersyukur bersyukur pada pada nikmat yang kau berikan kepada aku apa nikmatnya kau jawab doaku? Sementara aku tahu dalam ayat dikatakan bahwa kulayyumin huwa fisa'nin ya man fisa mawati wal ard. Kula huwa fisa'nin babi ayi adalah Robbi tiap hari Allah sibuk menjawab semua pertanyaan manusia dahsyat tidak berapa miliar doa yang naik ke langit ini. Allah menjawab doa kita di antara semiliar doa yang ada. Masya Allah, ya Allah. ya Allah. nikmataka ya Allah. Ajarkan aku bersyukur ya Allah atas nikmat yang Kau berikan padaku. Ini doanya sama, Tuhannya sama, kiblatnya sama, minta di waktu yang sama. Enggak semua diijabah, kok ijabah aku ya Allah. Makin bersyukur dia sama Allah. Ini orang yang begini makin cinta sama Allah. Karena dia yakin sekali tidak ada keburukan dalam agama ini. Dia kritisi, dia pahami. Kemudian dia coba perhatikan doa itu mengiring akidah supaya kuat. Contohlah yang paling gampang saja, surat Al-Imran ayat 8 tuh. Doa yang dibaca Al Rasulullah, "Rabbana" la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab <coughs> duanya kayak dialog ya rabbana bukan ilahana tapi rabbana duhai rob Rabb yang menciptakan kami dengan proses dan keadaan yang baik menurutmu la tuzigh qulubana Tolong jangan kau condongkan hati kami kepada kesesatan. Ba'daid hadaitana setelah kau berikan hidayah kepada kami. Wa hablana miladun ya Allah. Karuniakanlah kepada kami miladun karohmah. Dari sisimu rahmat ya Allah. Rahmat yang seperti apa? Yutikum min rahmati. Rahmat dalam bentuk petunjuk. Inna Sesungguhnya engkau maha pemberi karunia ya Allah. Ini doanya dialog tidak bicara nominal Tidak bicara maksimal Umum La tuzik kulubana Ba'da'id hadaitana Wahablana Miladun karohma Lianna hadha min fadli rabbi Kan gitu Bicara nanti apa yang akan kau beri Yang penting miladun ka aja saat Bentuknya rahmat Karena kita nggak bisa ngatur Allah Jangan kayak orang tua yang ngatur Allah punya anak banyak dia berdoa ya Allah kalau bisa yang tua nanti bisa gantiin saya buat adik-adiknya nggak bisa kadang si bungsu yang menjamin keluarganya betul karena kita nggak bisa ngatur Allah itu salahnya kita tuh di situ kita paksa Allah untuk ngerti kita itu salahnya kita walaupun kita boleh untuk khofan wa toma toma boleh tapi kalau ngatur Allah kita nggak boleh. Doanya cuma satu, Robi Habli minas solihin. Enggak ada yang lain. Sisanya harapan. Ya Allah, berikanlah kepadaku anak yang soleh. Enggak diajarkan pekerjaan apa yang kita minta. Enggak, apapun silakan. Itu terserah engkau ya Allah. Kau yang tahu menciptakan dia untuk apa. Mungkin aja anak Pak Tani jadi ustadz hebat, jadi guru hebat. Kita enggak tahu. Mungkin saja anak Pak tadi jadi jenderal yang hebat kita nggak tahu itu mah urusan Allah lah itu mah gaib nggak ada yang paham sudah terserahlah ini anak mau jadi apa ya Allah terserah dah Allah yang mampunya saya cuma ngasih makan begini nih uh, karena halal yang kau kasih walaupun nggak menyehatkan lihat Allah jadikan semua anakmu dapat beasiswa lihat sampai orang tua geleng pala kadang saya nggak kepikir anak saya masya Allah dia bisa menciptakan pekerjaan ya karena Allah tahu yang terbaik buat dia. Doa kita cuma satu buat anak kita. Rabbi habli minas Ya Allah, jadikan anak anak yang saleh. Itu saya sudah Karena doa anak yang saleh yang masuk ke lubang kubur kita. Bukan harta anak yang saleh. Doa anak yang saleh. Ini yang kita minta sama Allah. Dan kita harus tahu anak yang saleh tidak mungkin datang begitu saja. Anak yang soleh datang dengan sabab yang soleh, rezeki yang soleh, cara hidup yang soleh. Kau petik sesuatu yang baik, yang soleh. Itu yang dimaksud. Bukan cuma khayalan. Makanya wajar kalau ada banyak ulama-ulama Yaman memberikan nasihat kepada masyarakat khususnya laki-laki supaya jangan tergiur dengan tampang. Apa yang dikatakan, yakni til-khal ya, ya akhir. Anakmu tuh tergantung iparmu, wahai lagi lagi. Maksudnya apa? Ya kalau kamu sembarangan pilih, cuma pengen dapat anak lucu, karena mungkin dia orang asing ya, perubahan warna lah, gitu ya. Kalau sampai istrimu ini hamil, kamu mati, anakmu di tangan siapa itu pikir begitu coba. Maksudnya sih ingin memperbanyak umat Muhammad, ya, membanggakan Muhammad dengan banyaknya umat. Tapi kau ciptakan kaum ad, kaum samud Betul Kau meninggal anakmu di tangan iparmu Betul, siapa iparmu, coba Itu bahasa agama tuh Yuk mulai berpikir Doakan anak kita Rabbi habli minasar Berikan kepada kami anak yang saleh, anak yang saleh, Allah, anak yang saleh, masya Allah ya. Semoga Allah muliakan kita, insya Allah. Taib. kemudian yang kelima, yakni kita disuruh banyak berzikir kepada Allah. Zikir, 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 zikir. Zikir ini dari ayat yang tersurat maupun ayat yang tersirat. Ayat yang tersurat ya Quran, tinggal buka, insya Allah ada di masjid-masjid. Ayat yang tersirat fenomena alam. Nah, yuk, lihat kiri kanan kita nih. Allah ciptakan semua, nggak ada yang sia-sia. Di tengah pulau Dewata banyak masyarakat yang agamanya cakep. Ini rabbana ma khalaqta batilan ya Allah. Subhanaka fakina adzabannar. Kan gitu ya. Ini kamu enggak ciptakan sia-sia ya -sia ini Allah betul-betul. Enggak -betul. kepikir. Ya, yeah, ternyata ketidakmungkinan itu bisa menjadi penyebab kemungkinan yang ada justru terjadi itu. Nah mungkin mungkin kitanya nggak bisa memanfaatkan itu. Islam suruh kita berzikir karena itu. Surat Al Anfal ayat 45 ketika Allah mengatakan Ya ayuhal ladina amanu idalaki fiatan fasbutu wadkurullah kasirona alakum tuflehon. Uh, contoh ini ayat mengabarkan tentang kondisi orang beriman kalau di medan tempur kalau kalian bertemu dengan musuh yang menakutkan, ingat Allah. Kenapa? La yadurrukum Tidak ada yang membahayakan kamu kalau Allah sudah kasih hidayah. Ini penanaman Nabi ke badan anak-anak kecil zaman beliau, Ya ini kepada Muaz bin Jabal salah satunya. Annal ummata ya, law ayadurruka Eh anak kecil dengerin ya. Itu seluruh masyarakat berkumpul ingin memusuhi kamu, membuat makar. Tidak ada yang membahayakan kecuali izin Allah. Tuh. Ingat Allah. La yadurrukum man dalla tadaitum. Sampai kapanpun tidak ada yang membahayakan kamu kalau Allah sudah ridha. Ini akidah nih. Jangan takut, jangan khawatir sudah. Yakin. Qul rabbiyallah tsumma Katakan Robku Allah istiqamah sudah. Omongan orang nggak ada selesainya jalan terus istiqomah namanya, dia masya Allah. Baru kemudian bicara yang keenam, kita disuruh mulai melatih diri kita ini untuk berdakwah. Dakwah itu, ku ang fusaku mu ahlikum dulu, narah. Nggak ada perintah untuk keluar. Kalau keluar, wala nab dua apa? Uh, kalau keluar justru perintahnya ini uh, sebagian manusia tidak semuanya jadi kalau semuanya nanti ya fatal lagi makanya perintah dakwah ini ku angfusakum wa ahlikum nar yuk kritisi agama kita ini sholat kita, puasa kita, zakat kita, umroh haji kita efeknya dalam kehidupan kita seperti apa coba lihat Jangan-jangan kita ini orang yang memetik buah diletakkan di keranjang yang bolong gitu loh. Ya. Kelihatannya maksimal padahal hasilnya enggak maksimal. Wa wa nauzubillah. Baru kemudian yang ketujuh, kita disuruh mencari teman yang baik. Kebaikan yang kita lakukan ini bisa awet kalau kita berteman sama orang yang baik. Ya, almar'u ala dini khalilih. Orang tergantung agama temannya Suruh lihat agama orang dari temannya Gampang kok yeah. Jadi jangan cuma menghayalkan kebaikan Kalau nggak berteman sama orang baik nggak bakal bisa baik kita Ini selesai ini Di luar kita bisa seperti apa Di masjid kita akur Di luar kita nggak tegur-teguran Ini kan salah kalau sudah begini ya. Yeah. Coba ayo mulai Absus salam bainana ya akhi Apsus salam bainakum Yuk tradisikan salam diantara kita Orang Islam punya karakter warna salam cuma satu, assalamualaikum siapapun dia. Apa kata Rasulullah, jika kalian melihat orang yang rutin ke masjid, mantapkan hati kalian bahwa dia orang yang beriman. Gak usah bertanya itu aliran apa, mazhab apa sudah. Dia orang yang merutinkan ke masjid, dia orang beriman sudah. Ya, jadi bukan tugas kita menjadi hakim buat agama orang lain. Absus salam bainakum. Ucapkan salam di antara kita, Nanti kita kalau mau bicara khilafiyah kita bicara kelas. Ada kelas khusus untuk berdialog. Bukan di tengah orang-orang yang awam. Karena kadang-kadang ilmu kalau bukan pada tempatnya muskilah. Yang ada kehancuran dan kerusakan. Bukan mengharamkan jagung untuk bayi. Cuma masalah waktu saja. Tidak ada ulama bilang jagung itu haram, betul? Tapi kalau dimakan kebaikan haram hukumnya belum kuat. Cuma masalah waktu saja. Gitu ya. Jadi ada bab-bab tersendiri. Baru kemudian yang terakhir yakni biasakan diri ini yakin akan pertolongan Allah. Tidak ada sesuatu pun kecuali Allah akan tolong orang yang beriman. Karena janji Allah secara umum Allah mengatakan bahwa Wamiliz Zolimi Namin Ansor. Tidak ada penolong buat orang yang berbuat zolim. Berarti kebalikannya dipastikan pertolongan Allah buat orang yang tidak berbuat zolim. Yuk mulai kita optimis bahwa Allah pasti tolong kita Insya Allah. Nah kalau ini sudah dipahami delapan hal ini maka kita akan sayang. Berarti kita kenal Islam itu indah, Islam itu agama yang betul-betul membuat kita baik Insya Allah. Wallahu musta'an Insya Allah manfaat yang disampaikan kita bisa berdialog setelah ini. Akhirul dakwahna alhamdulillahirabbil alamin. Fadal, silakan yang mau bertanya. Ustaz, kapan waktu-waktu berdoa mengangkat tangan? Ya antum sebenarnya harus rajin juga beli buku dan baca buku. Ini pertanyaan kayak gini antum bisa lihat di buku dan baca buku. Karena kadang-kadang kalau kita sampaikan bahasan seperti ini di depan umum ini bahasa furu'iyah nanti orang jadi bingung Aa, ya nanti orang jadi bingung kadang-kadang orang nggak paham tapi secara umum bahwa Ustadz kapan waktu-waktu berdoa mengangkat tangan doa mengangkat tangan itu hukum asalnya doa doa mengangkat tangan hukum asalnya doa artinya bahwa Allah akan berikan setiap doa yang dipanjatkan kepada Allah dengan cara mengangkat tangan kecuali di beberapa tempat yang pertama, Rasul tidak contohkan orang mengangkat tangan ketika membaca doa selesai azan dikumandangkan. Allahumma rabba hadi da'wati tama, dan seterusnya. Nah, ya, sampai selesai. Tetapi syariat antara azan dan ikomah itu tempat yang mustajab untuk berdoa. Maka angkat tanganlah saat itu. Karena hukum asalnya mengangkat tangan. Beliau pun mengatakan ya mudu yadahi Ada orang yang sedang ngukuf di Arafah dan dia mengangkat tangan ke langit. Hukum asal doa mengangkat tangan. Kemudian yang lainnya yang tidak ada dalilnya mengangkat tangan ketika khatib berdoa di atas mimbar. Nah, itu bisa bukalah. Ini fikih sih ya. Atau mungkin merutinkan doa setelah sholat mengangkat tangan. Ini enggak ada. Tapi secara umum hukum asal doa mengangkat tangan ya. Yeah. Semoga mulia kan antem, insya Allah muliakan antum insyaallah ya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. menyimak tadi yang disampaikan oleh Ustaz. Itu ada kalanya apa? <tuk> 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 Ketika kita ingin menghindari yang ada di Ustaz supaya kita tidak sampai dicap menjadi apa? Pada dulu, baik kita sering mengingat baik itu lalu ini dari Rasulullah, luar orang ini loh apa lagi, ini contoh dari ya. Tapi tetap saja karena umat itu masih saja menganggap orang yang seperti itu menganggap Nah, lebih jauh seperti apa kita harus bersikap menghadapi umat Ayo. Ya memang kenyataannya di masyarakat orang sudah betul menyampaikan kebaikan itu apa yang ada di Quran dan ada di Sunnah Rasul. E, permasalahan dalam dakwah ini bukan cuma materi yang disampaikan, tapi dalam usul berdakwah ini kita berilmu siapa yang akan disampaikan. Karena kalau sampai Rasul itu memberikan dispensasi sama seorang badui yang kencing di majelis Rasul. Ya, dibanding dengan dalil yang mengatakan orang yang tidak sholat di masjid akan kubakar rumahnya. Ini kan sesuatu yang perlu dipahami. Kenapa seperti itu? Karena memang di dua hal yang berbeda. Satu memang ini orang nggak berilmu dan nggak tahu, sehingga dia buang air kecil di majelis di masjid. Yang satu orang sudah berilmu sengaja menolak ilmu. Ini kan sombong namanya, gitu ya nah ini banyak diantara kita kita nggak paham uh, ilmu komunikasi bahwa dalam ilmu komunikasi itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berdialog kapan uh, orang tersenyum dan otak kecilnya terbuka kapan kita menjadi orang yang dinanti oleh orang yang akan kita sampaikan kebaikan ini semua ada ada ilmunya yang nggak sembarangan karena ada juga orang yang melihat Ustadz berorasi. Kemudian dia coba perhatikan dan dia coba contoh, dia praktekan di rumahnya malah pada kabur gitu loh. Anak bingung, "Ustaz, anak coba praktekin seperti anak lihat tadi gitu loh." Ternyata kondisinya berbeda. Ya iyalah. Antum jangan tersilap dengan itunya gitu loh. Tapi kan perlu perlu waktu untuk itu gitu loh. Karena kalau cuma sekedar duduk di majelis ulama di Madinah ya antum mendengar sarah yang disampaikan oleh ulama tersebut tentang kitab yang dibahas akan menemukan sarah-sarah yang baru. Padahal kita tahu bukunya satu kan. Tapi yang perlu dipahami teknik penyampaiannya. Lihatlah getar bibir orang yang betul-betul paham la ilaha illallah di usia tua, karena paham sejak muda. Lihatlah cara dia menekankan pemahaman tentang akidah. Lihatlah Alicia yang disatukan ketika berbicara tentang neraka. Itu semua paket sebenarnya. Dan itu menjadi sesuatu yang enak dilihat. Makanya tadi kan kenapa orang Yahudi Nasrani bisa masuk Islam karena melihat muka sahabat. Karena sahabat itu matching, good looking. Uh, ilmu, gaya, semuanya memang betul. Seperti Nabi Muhammad, sempurna ahlak ya. Itu yang dikatakan ahlak itu kan paket. Ahlak itu bukan cuma sekedar apalan Quran kita Apalan hadis loh, banyak yang hafal Quran gak bisa bertetangga banyak kok Tapi yang dibilang ahlak itu ketika Quran yang dia hafal Teraplikasikan dalam kehidupan dia Sehingga orang tuh kelihatan efeknya gitu loh Itu yang dibilang ahlak Makanya dikatakan ahlaknya Muhammad tuh Quran gitu loh Begitu bahasa sahabat ya Allah musta'an Jadi sebenarnya bukan cuma sekedar dalil yang disampaikan Tapi perlu paham juga kita ini siapa yang kita ajak bicara? Madunya siapa? Ya, kalau dai kita madunya siapa? Itu perlu gitu loh. Nah ini kan butuh waktu, butuh tahapan. Nah, Allah musta'an, insya Allah manfaat buat antum. Nah, ini mudah-mudahan antum bisa manfaatkan ini, insya Allah. Allah, Assalamualaikum. Apakah menerima makanan dari orang upacara termasuk haram? Upacara apa? Bendera. Bendera apa? Apa di Bali ada upacara macam-macam saya nggak paham. Tapi kalau upacara itu berkaitan dengan ibadah dia dan dia orang-orang kafir, ya, Apalagi berkaitan dengan penyembelihan daging haram. Atau memang itu dibuat untuk sesaji, haram. Tapi secara umum dalam ilmu fikih bahwa hukum asal makanan tuh halal. Orang kafir boleh ngasih kita makanan selama halal boleh. Tapi kalau kita tahu itu makanan untuk apa dan lain sebagainya, itu mutlak nanti ada hukum lain. Ya. Karena hukum asalnya makanan tuh halal. Orang berbuat bid'ah dia ngasih makanan ke kita gimana Ustaz? Oh ya, itu tergantung makanannya. Ya. Karena hukum asal makanan tuh halal. Ya kalau memang makanannya antum melihat antum dikasih acara perubah acara bid'ah antum melihat nih di kotak nasi gitu. Saya nggak tahu kalau di sini kalau di Jakarta tuh biasanya di dalam itu ya kurang lebih deh. Kalau antum buka ternyata di dalam itu nasi dicetak gitu ya. Ada blando kentang, bihun, sambal tumis di pojokan gitu ya. Kemudian buncis kuning pisang raja sama kerupuk udang bawa bawa ada tuh enak, gitu. enak Tapi kalau antum buka ada pepes guguk jangan dimakan gitu ya. Jadi hukum makanan tuh begitu hukumnya. Jelas memang atau mungkin antum tahu yang ngasih makanan ini dapat uang dari apa? Riba, mencuri, beda bab lagi nanti. Tapi secara umum, kalau antum tidak tahu syubhat, syubhat halal, menjauhkannya baik. Ya, yeah. Allah alam so, Nah, fadal, Ada lagi yang tanya silakan. Ini ada buku fikih wanita perempuan ada yang tanya. Fodol. Foto. Ada tanya lagi silakan. Kita masih ada waktu.

adalah waktu terjawab untuk ha. Dia istana Kuala Selangor berdoa di masjid Khan. Waktu hari Senin selesai menabuh. Bola doanya dikabulkan yaitu di antaranya doa para Ini diketahui dari kegiatan wazir beliau dalam riwayat lain pada hari Rabu lah doanya dikabulkan. Wallah musta'an Nah harus lihat matan itu hadis Tapi ada beberapa maknanya sahih ya, your... ya, Sahihkan si oleh Al si Albani Karena <tuk> berhusnuzan hadis tersebut uh, Diakui oleh ulama insyaallah Allah Tapi harus lihat dulu uh, Pematannya itu kan terjemahannya Tapi memang ada beberapa makna yang anak pahami Betul anak ketahui seperti itu Masya Allah Insya Allah manfaat manfaat itu nya bagus hadiahnya buku bagus juga foto nanti insya Allah ya Ustadz, kita harus mengikuti Al-Quran dan hadis begitu juga perkataan para sahabat kenapa tidak disebut tabiut tabiin ya kalau disebut juga nggak apa-apa kalau udah sahabat cukup sebenarnya ya tapi kalau mau, dikatakan sahabat, tabiin, tabiut tabiin sampai ulama juga boleh. Cuma kan waktunya panjang betul ya. Kita mau ngobrol, mau belajar sebenarnya. ya karena tabiut tabiin ini kan panjang banget ya. antum nanti ketemu ulama-ulama yang yang nggak usah kita ngomong tabiut tabiin lah. Kita kadang-kadang ngomong sahabat aja nggak semua orang kenal betul. Kita contohlah yang paling gampang saya sebutin nama tabiin aja. Ada gak yang pernah dengar nama cerita tentang Urwah bin Zubair coba? Orang nyawat emang emang anak siapa tadi? Ya anak siapa gitu. Kadang-kadang <laughs> suka begitu kan orangnya. Hasan Basri itu masuk ke apa Ustaz? Tabiin ya. Iya tabi karena ketemu sama sahabat. Tahu gak siapa Hasan Basri? Jawabannya ya, wallahu alam itu belum tabi tabiin tuh nah, ya jadi ada muskilah sebenarnya sebenarnya kayak kalau kita sudah bahas sahabat sudah cukup gitu ya tapi tentu mengenal sahabat ya dari tabiin dari tabiut tabi'in dari ulama namanya sanat nah, uh, ya nah kita kalau bicara sanat ya di kelas dah bukan di forum yang kayak begini nih nah, ya karena nanti akan melebar Allah nah. assalamualaikum pak Ustadz Hadis yang menjelaskan tentang keutamaan surat Al-Kahfi di setiap malam Jumat itu sahih atau daif? Ya kalau antum udah tahu ini pasti antum tahu hadisnya sahih tentang keutamaan Al-Kahfi. Nah ya. 10 ayat pertama surat Al-Kahfi itu kan. Sahih, insyaallah sahih. Ini kayak-kayak -kaya pertanyaan kayak begini antum jangan tanya lagi ke Ustadz harusnya ya beli buku gitu ya. Karena kalau begini namanya ujian lagi Ustadz kalau begini ya. Manfaatnya enggak ada nanti saya jawab ya kalau gitu ya. Nah, ini anda baru temukan lagi nih di Kelungkung nih. Saya sering bicara di beberapa daerah. Saya nih musafir. Dari Jakarta saya ke Bali. Ada hukum musafir itu sholat di kosor. Nah, maka seorang musafir ini nggak boleh jadi imam jumhur ulama seperti itu. Nah, jadi antum harus paham kalau panggil ustaz, asal siapa imam karena musafir ya, Allah musta'an. Allah musta'an seperti itu. Karena apa? Karena ada hukum perintah tentang mengkosor sholat. Yang bisa dikosor cuma sholat. Nah, ini di kelungkung ini ditemui ini kasus salam dikosor. Ini yang suka membuat para ulama bingung menjawabnya. As Ini jawabnya bingung saya gitu. Ini aliran baru nih. Eh. Ada yang bisa jawab bukan aswar wab. Was, was, was. Gitu. Ya, yeah. tolong jangan ada perwakilan kosor salam lagi ya. Hampir tiap daerah ini ada salam di kosor. Kosor cuma buat sholat. Itu pun musafir. Ya. Yeah. Orang sakit nggak ada kosor, jamak takdim takhir boleh, duduk tidur boleh, tapi kosor nggak boleh. Ya. Jangan diulang nih. Ustaz, bagaimana caranya agar sholat kita bisa husu? Salam jangan dikosor caranya begitu ya. <tasih> <tasih> tapi, tapi waalaikumsalamnya betul nih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak kasih hadiah nih orang mudah-mudahan nah, habis ini salamnya nggak dikosor lagi insya Allah ayo ya kalau sholat pengen husu rapikan iman yang tahu iman naik turun kita yang punya iman orang nggak ada yang tahu karena iman yazid wayangkus yazidu bittu'a wayangkusu bil maksiat naik iman dengan ketaatan turun dengan kemaksiatan yang tahu iman naik turun yang punya iman Ustaz, gimana sih biar khusyuk, Ustaz? rapiin iman, udah rapiin iman. Karena Allah sudah mengatakan qad aflahal mu'minun Keberuntungan orang yang beriman itu karena khusyuk dalam salatnya. Jadi Anda pengen khusyuk, rapiin iman. Caranya bagaimana, Ustaz? Yazidu bi umum juga. Imanmu naik karena ketaatan. Ketaatan yang paling gampang buat kamu apa? Berbakti sama orang tua, berbakti ndak ada orang tua gimana sedekah. Ya saya nggak punya uang senyum mesem gitu loh. Ini udah susah cemberut kan ruwet urusannya begitu ya. Sedekah yang paling gampang itu senyum ya baik semua orang ini sudah sedekah Insya Allah silaturahmi atau kumpul di masjid dan ini nggak butuh biaya kok. Datang ke majelis ilmu Insya Allah ini nggak mahal kok nggak ada bayaran khusus Insya Allah. Ya. Jadi coba ini semua bentuk ketaatan kita kepada Allah, semoga Allah muliakan kita insya Allah Ustaz berkaitan dengan safar, musafir ini orang dikatakan musafir, kapan dibilang dia musafir ini ada khilaf tapi dikembalikan ke hukum asal yang namanya safar itu dia keluar kota dan dia niat untuk safar karena safar itu adalah tempat yang mustajab untuk berdoa dakwatul musafir doanya orang yang safar. Jadi antum memang niat safar. Ya kira-kira antum nggak niat safar walaupun keluar kota antum nggak safar lo nggak niat. Ya. Inna malak malu bin Kemudian ada khilaf tentang jarak. Sebagian mengatakan 83 km karena ini hima batas negara. Wallahu alam. Tapi sebagian mengatakan kalau memang sudah luar kota naik gunung turun gunung walaupun gak 83 masuk kategori sebagian mengatakan dia stay atau dia nginep karena bahasa latusa firul mara salah 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 yalin illa mahram tidak boleh perempuan safar tanpa mahram lebih dari tiga malam begitu bahasanya sebagian mengatakan menginap tapi secara umum bahwa yang namanya safar itu adalah keluar kota dan anda berniat dan anda merasakan berat dalam safar karena yang namanya kosor itu ruhsoh kemudahan kalau sudah dikasih kemudahan, jangan ditolak sombong nanti. Ya, yeah. ah, nasi kuat, Ustaz, insya Allah, Ya, yeah. Bali, Banyuwangi, Surabaya kuat, Ustaz. Wallahi akhifillah, kalau antum bicara ibadah, demi Allah, ibadah antum itu akan merasa berat dalam keadaan seperti itu. Tapi kalau bicara tamasya memang nggak berat. Ada istilah jet lag buat orang yang pindah kota itu betul khususnya antum di Bali di Kelungkung dengan khususnya antum di Surabaya beda. Makanya Allah pengen antum tetap khusus seperti di Kelungkung. Coba manfaatin tuh rukhsah. Begitu maksudnya. Tapi kalau antum bicara tamasya sih, antum keluar negeri ke Amerika juga bisa nggak capek lah wong. Antum punya uang bisa beli pesawat yang mahal gitu ya. Cuma kan kita nggak bicara itu, kita bicara ibadah. Rukhsahnya itu kan untuk ibadah bukan untuk yang lainnya. Ya, wallahu alam bisok, Ketinggian pesawat terbang itu membuat telinga ini pekak. Sehingga kadang-kadang kita sholat nafas kita pendek. Di rumah kita bisa baca satu rakaat 100 ayat, 200 ayat ketika safar. Niat imam baca abah wala aja. Ya Allah, begitu ya. <laughs> itu sudah kondisi orang yang sedang safar ya. Makanya

Allah. Apa sholat Asar sholat Jumat. Ayo. Itu aja. Wallah musta'an lagi-lagi khilafiyah yang ditanyakan ya. Karena ini memang terjadi khilaf. Karena hukum asal orang yang uh, safar itu tidak ada wajib sholat Jumat. Di sini khilafnya. Uh, ya, dan dia berlaku hukum menjamak zuhur dengan asal Sebagian menterjemahkan bahwa bolehnya mengikuti jama'ah yang banyak karena sahabat pernah melakukan melakukan sholat wajib dua kali karena melihat jumlah jamaah yang banyak sunnah berjamaahnya gitu ya ada khilaf dan ada ijtihad ulama ya sebagian mengatakan dibolehkan sebagian mengatakan yang tidak buat mereka yang mewajibkan kosor dalam safar itu mengatakan tidak karena nggak berlaku hukum mengkosor sholat jumat Sebagian mengatakan buat yang berlaku hukum itu adalah menjamanya boleh dengan asar. Wallah musta'an. Wallahu alam Biswa. Karena dua rakaat dihitung dari diri duduk diri dan dua rakaat salat, gitu ya. Maka orang yang meyakini ini tidak meyakini adanya jamak kosor. Tapi buat orang yang meyakini bahwa yang namanya mengikuti sunnah berjamaah itu dilakukan bolehnya terjadi khosor. Wallahul musta'an atau bisa dilihat dalam fikih tersebut. Insyaallah manfaat. Nah. Baik, kelas. Naam. Ada lagi? Oke. Dem. Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin bertanya, jadi kita sholat, duduk di antara dua sujud itu kan bacaan doa dan lima. kadang-kadang, ulang. Ada gak daripada kita yang doa di antara dua sujud. kita berdoa menangis ketika berdoa di antaradulur di antara dua sujud tidak tidak ada yang namanya menangis itu membatalkan sholat kita kecuali menangis yang merusak sholat ya. Kalau menangis itu merupakan bagian rangkaian haru kita karena khaufan wa Itu bisa menjadi bagian kehusuan. Karena sahabat menangis dan kita tahu tangis para ulama dalam salatnya. Mereka menangis ketika mendengar ayat tentang anak. Mereka menangis ketika mendengar ayat tentang neraka, tentang orang tua, tentang putrinya, tentang dia menangis. Menangis karena paham, itu boleh tapi kalau menangis tanpa ada juntrungan entah apa sebabnya sampai membatalkan sholat dia ini haram boleh bu ya mudah-mudahan Allah jadikan tangis ibu ini tangis yang betul nanti ibu baca nih wasiat untuk putriku insya Allah manfaat mudah-mudahan ya Alhamdulillah tadi yang nanya itu saya sebulan Jadi kalau bisa mau kasih hadiah anda nah, mau tanyakan Kadang-kadang kita bertemu dengan pemuda-pemuda yang mereka ketemu kan Pak Zafir. Dan mereka berbeda itu saja. Walat asyaban ladina mudilu bisa bilillahi al-wat dan lain-lain. Inna Allah astara minal mu'ini na'am kusamu ma'am wa'ala Nah ini kadang-kadang susah kita untuk memberi penasihat ke mereka. Dan banyak di kalangan-kalangan mereka itu biasanya mempengaruhi daripada yang mudah Nah biasanya apa yang kira-kira Ustaz? untuk kita kalau ketemu ini gimana caranya? kontak mereka Barakallahu Fik Assalamualaikum Antum bicara Amar Ma'ruf Nahil Mungkar Antum bicara tentang memerintahkan kebaikan mencegah kemungkaran terjadi Pemelencengan makna ayat itu bentuk kemungkaran eh, Sama dengan bahasa tadi ketika Bapak tanya tentang bagaimana orang yang menyampaikan ayat dan hadis kadang-kadang ya, orang nggak nerima dengan yang kita sampaikan kita perlu tahu level orang yang kita ajak bicara juga gitulah karena ada orang yang kadang-kadang meyakini ayat yang antum baca tadi karena brainwash nah, ya technical talking dari seorang ustadz itu mencuci otak ya ada beberapa firko firko Islam itu membrainwash jamaahnya begitu sampai dia rela memasang bom bunuh diri ya sampai dia rela sekali untuk mengkafirkan sesama muslim. Sampai dia rela untuk bisa menghujat orang-orang uh, Islam yang berbeda dengan dia, bahkan sampai ada yang berani menghalalkan harta orang tua untuk dijarah. Subhanallah. Ini sudah kemungkaran. Makanya saya bilang tadi kita nggak terpukau dengan ucapan. Nabi sudah mengatakan inna fil sihrun. Dalam ucapan ini ada sihir. Ya. Yeah. Orang bisa terpukau dengan ucapan Yuk kita lihat paket ahlak pada badan seseorang Ini orang ngomong begitu, lihat kesehariannya coba Ya kayak betul tadi dia kalau sudah ngomong tapi prakteknya dia menghalalkan bid'ah Lihat bagaimana dia sama orang tua, lihat bagaimana ibadah Sudah, kalau kita lihat ininya berantakan, jangan mengiyakan orang yang seperti ini Masalah nanti mengkritisinya bagaimana, ya masing-masing bisa merubah dengan tangan kalau merubah dengan tangan menimbulkan kebaikan rubah tapi kalau bakal mudarat dengan lisan lisan pun nggak didengar seperti gerakan nggak dipandang sudah doakan karena boleh jadi mungkin uh, rutinitas perjumpaan kita ini yang membuat dia dapat hidayah nanti insyaallah gitu ya jadi uh, dakwah ini nggak langsung ada yang memang nabi ngomong langsung beriman tuh Abu Bakar sama Khadijah tuh ada yang nggak kuat beriman diuji lihat keluarga al Yasir. Tapi ada juga yang butuh waktu lihat tuh Abu Sofyan. Lihat tuh er, apa Abi Kuhafa, ayahnya Abu Bakar. Padahal lebih dewasa ketimbang Abu Bakar kan, tapi dapat hidayahnya ketika foto Mekah. Tunggu 23 tahun dulu, masya Allah. Jadi memang hidayah ini urusan Allah. Nah yang kita lupa kadang-kadang nih kita cuma menyampaikan kauliah tapi wadah tidak kita siapkan padahal teknik nabi lihat tahadu tahabu saling memberi hadiah timbul cinta anda ingin mendakwakan masjid yang ada yang belum masuk paham sunnah pernah gak terfikir sama anda itu marbot susah keadaannya itu ustadz bagus agamanya tapi demi Allah dia belum pernah merasakan umroh yuk patungan umrohkan dia Kadang-kadang perjalanan umroh ini safar. Ini hati orang melo ini. Kita bisa dialog dalam keadaan safar. Sehingga nanti dia pulang, dia merasa, Ya Allah, anak beruntung banget paham ini, Masya Allah. Bes, tahadu, tahabu. Kita tidak memberi hadiah, cuma pengen orang paham kita. Ini kan bahaya sekali gitu ya. Ya akhirnya mereka pasang badan. Masih bagus dia bawa ayat. Coba bawa dalil, bawa adat. Itu kan lebih bahaya lagi kan. Ya. Jadi kadang-kadang kalau sampai se level seperti itu, nah kita yang mungkin yang nggak mampu tuh menyampaikan, ya Allah mustaan. Al. Ya lihat siapa yang kita ajak bicara, karena bicara tafsir sudah ada bukunya, nggak bingung. Bicara fikih sudah ada, bicara hadis sudah diakui. Sahih Bukhari itu buku terbaik setelah Al Qur'an. Sekarang tuh nggak susah, gampang belajar tuh gampang sekali, ya. Jadi ya kira-kira memang ada di buku tinggal dibuka yang nggak dipaham kita dialogin gitu loh bukan malah berdebat kusir ini kan paling baik ketika kita berdebat kusir karena jujur ya saya ini orang yang masuk ke beberapa kalangan instansi pemerintah lebih dari 60 instansi saya masuk di Jakarta saya kadang-kadang nggak -kadang habis pikir kenapa kok ini dakwah sunnah nggak masuk ke sini ke sini ke sini ah, ini ada yang salah saya tetap berpegang keyakinan rahmatan lil alamin ini agama harusnya masuk dan ternyata memang tidak masuknya itu ada hukum sebab akibat, tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api gitu loh. Ternyata anak-anak muda ini modal semangat, dakwah Quran dan Sunnah, cuma dia lupa ngomong sama orang tua. Orang tua itu tahu yang diomongin betul, saya tahu, Ustadz, yang diomongin betul saya tahu, saya tahu. Cuma cara ngomong itu nunjuk-nunjuk gitu loh, satu mungkin nggak? Mungkin. Ah. Uh, kenapa sih ini kan ada masjid? Kenapa kalian nggak sholat di masjid? Kan kalian tahu bahwa masjid itu makanan di sujud tempatnya uh, uh, orang untuk sujud. Kata orang yang nggak sholat, ya Allah Ustaz, nggak usah diajarin, saya paham itu Ustaz. Masjid tempat sholat. Cuma saya jadi malas gara-gara dia noh. Begitu kan juga. Gitu. Kita membuat orang nggak nyaman di masjid. Ini masuk kategori aru'aital ladiyanha abdan idha sholat. Tahu kayak kaya orang yang mencegah orang sholat. Makanya kenapa orang itu tertarik berebut ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi? Aktivitas yang positif. Apalagi kalau antum paham saya sudes, beberapa saya yang ada di sana itu. Ya Allah. sudes itu kalau dia berjalan kaki tiap malam Jumat dia sholat mengimami sholat apa maghrib itu kalau antum paham bahasa Arab itu yang dia baca yang dia lihat ketika jalan jalan menuju tempat sholat ini imam yang jenius ini masya Allah ya. Jadi kita bisa jatuh hati ngeliat kayak begitu. Orang tertarik kondisi seperti itu. Kemudian aktivitas positif. Di Masjidil Haram itu dicontohkan oleh para ulama itu yang namanya puasa Senin Kemis, Yaumul Bid, puasa Daud itu terfasilitasi untuk buka puasa. Kita jarang bikin begitu tuh. Kita cuma bikin itu itu Ramadan, itu pun cuma korma dua sama air mineral segelas, betul? Sehingga orang nggak pernah ngayal lebih sekalinya ada masjid buat sarang hewan korban bau kotoran betul ketika Idul Adha. Jadi sebenarnya sudahlah ini tampak kerusakan di muka bumi tangan kita sendiri. Ya. Coba kita buat yang positif, buat orang nyaman di masjid bagaimana caranya sehingga nanti orang akan nyaman dengan sendirinya ya. Wallahu a'lam. Hai, insya Allah tip, manfaat yang disampaikan kita bersiap. Atuh lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama. Salat gaib. Ayuah. Kenapa salat gaib? Apa hukumnya gitu? Aywa, naam, Lagi-lagi khilaf ini Pak Saudara Pak ya, lagi-lagi furu'iyah ini. Itu bisa buka di Shahih Sunnah. Insya Allah jumhur ulama lebih mengatakan salat gaib itu ada buat orang yang belum disolatkan. Karena ulama tidak berhilaf hukum asal salat mayit itu fardu kifayah sehingga kalau sudah disolatkan tidak perlu disolatkan lagi itulah ini kan di kita tidak sudah disolatkan sebulan yang lalu dan sudah dimakamkan mumpung momen banyak orang minta disolatin lagi ah, ini yang bid'ah ah, ya. Nabi pernah menyolatkan ah, main dari seorang raja ya raja apa, Kisra ya, ah, ya. Masya Allah karena memang di negerinya cuma dia sendiri yang muslim Ya kemudian Nabi sholatkan gaib karena memang gak ada yang menyolatkan Itu sholat gaib itu syariatnya dari situ Nah kemarinnya ada ijtihad Karena kalau makin banyak yang nyolatin makin bagus kan ya enggak lah khairan la ilai Dalilnya kan itu Kalau seandainya baik perbuatan tersebut para sahabat sudah melakukan sahabat nggak ada yang mengulang sholat sahabat yang sudah dikuburkan dan dimakamkan gitu ya. Jadi kalau sholat gaib itu ada buat orang yang belum disolatkan. Kalau sudah khalas gugur hukum, namanya fardu kifayah. Taib, insya Allah manfaat. Taib, kelas. Taib, insya Allah manfaat. Nanti kita akan bahas di beberapa tempat lain, insya Allah ya. Minta maaf kalau ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah kita tutup dengan kafratul majlis subhanakallahumma bihamdika sudah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ammar TV